That's one. Most of them use it. For example, in Thailand, they use it a lot for cosmetics. Mm-hmm. Acaraki ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan perspektif jamu yang agak berbeda daripada dari umumnya. Karena kita ingin coba memperkenalkan jamu sebagai minuman tradisional Indonesia yang juga bisa diminum sehari-hari sebanding seperti kopi dan teh. Saya juga awalnya sih kaget pas datang, wah ya ini peralatan kopi semua nih, tapi kok dibikin jamu. Pas saya coba, wah gila, saya mantap nih. Sehingga harus bagaimana supaya anak muda mau gitu, harus kemasannya bagus, tempatnya juga enak bernongkrong, rasanya juga bisa diterima oleh peminum jamu pemula gitu, yang nggak terlalu hardcore gitu, jamu yang pahit atau gimana gitu. Sekarang kan justru lebih segar, terus dari packagingnya juga lebih oke, lebih praktis gitu, nggak kayak dulu yang harus dipakai gelas. Kalau sekarang kayak sekarang saya bisa take away gitu, jadi walaupun bisa di walaupun di jalan tapi bisa sambil minum. Menurut saya itu bagus karena mereka mengadopsi habit dari milenial. Milenial itu kan suka kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol di kafe, dan kemudian minum kopi meskipun bukan kopi hitam gitu ya. Jadi tinggal mengganti kopi itu dengan jamu. Melestarikan resep jamu supaya nggak udah hilang, nggak dikenal begitu saja gitu. Terus misinya menyajikan kembali jamu-jamu ini supaya lebih mudah diterima banyak kalangan.